yang mau diomongin to the point aja, ngapain bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kelas entertainment semua. Ya, ciri khasnya tapi. Oke, satu, dua, tiga. Hai, bareng Tasya. Aku bisa kok. Nanti pikiran lagi. Oh, nanti pikir lagi. Itu cuma percobaan. Oke, kawan, terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesempatan dimanapun berada. Udah lama ya nggak ketemu Tasya. Iya. Udah lama guys nggak ketemu Tasya. Sekarang kita lagi di satu mana restoran apa nih, kedai lah ibaratnya ya. Ya kedai kopi gitu. Oh, kedai kopi gitulah ya. Kita lagi sarapan pagi bareng Tasya nih. Karena Tasya nih lagi sibuk sekarang. Iya. Orang sibuk. Orang sibuk. Ya, jadi aku lagi makan ini ayam penyet tapi nggak dipenyet juga gitu. Iya, kan nggak dipenyet. Enggak geprek ya. Tadi ayam penyet katanya. Ketiau sibuk. Iya, dia ketiau sibuk nih kawan. Jadi hari ini kita bahas apa nih? Apakah kita bahas makanan? Bolehlah, daripada yang lain. Oke, daripada kita ada yang diam ya kawan. Kita juga sambil live TikTok nih. Tapi belum ada yang nonton ya. Masih tidur. Masih tidur, tembalek. Kok gak mau Tasya? Patah deh. Coba kawan, ini patah, ini memalukan. Jadi aku minum kayak gini aja. Udah semangat kali ya maksudnya. Udah semangat kali udah lama. Kayak gini lah kita minumnya kayak SS gitu lah. Kau minum deh, gak berdoa dulu. Gimana iya, nervous aku kalau ketemu Tasya nih. Dia tambah cantik aja guys. Gak kayak minum orang Arab. Yuk kita berdoa yuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Selamat makan. Selamat makan ya. Boleh makan. Ini aku minum udah kayak apa? Kayak pop es. Enggak ada pipet. Baru gini kan. Enak. Syukurlah. Makasih Tasya kan aku yang buat. Iya. Baik kali ya, Bang. Makasih ya Tasya. Kita ditusuknya, guys. Udah. Kita emang, aku apa makannya enggak pakai sendok lah. Ya udah. Tasya enggak bisa enggak pakai sendok ya, Bang, tolong. Iya. Emang tahu kok dek. Tapi pakai sendok lah enggak? Atau enggak? Dia minum. Cita kan udah diambil. Iya, jangan udah diambilin. Ya enggak usah lagi ya pakai sendok ya guys. Kita enggak usah pakai sendok. Tasya harus pakai tangan. Ya udah makan aja Tasya. Pakai tangan. Tasya enggak usah pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katanya ini ayam penyet nih. Kata orang, iya. Atau kita penyetkan lagi gitu? Ah, atau dia baru penyet kan? Berarti kita sendiri yang penyetnya. Udah berapa bulan kita nggak ketemu? Satu tahun ya? Namanya. Terakhir ke konten di mana? Di sini juga. Sini. Oh, enggak. Abang ke tempat kerja saya kemarin. Oh iya, waktu dia ulang tahun. Ulang tahun yang telat ya. Itulah, jahat. Sama ulang tahun Tasya, yang kedua kali. Iya, udah lewat 2 bulan. Udah lewat 2 bulan guys. Lengkap dengan sayuran ya. Iya. Banyak banget ya. Kita hari ini kontennya sambil live di TikTok. Tasya apa nama TikToknya? Apa ya? Soalnya nggak aktif TikTok. Kayak Natasya kalau nggak salah. Tasya. Pokoknya cari aja muka dia Tasya. Pokoknya Tasya. Nggak Tasya. Ya kan? Soalnya abang selalu menengok Tasya. Maka abang tahu. Nengok orang yang nontonnya gitu ya, ngulit ya. Iya. Belum ada yang nonton. Jadi tidurnya lama. Biar jadi cerita. Jadi malam. Enggak kan? Malam kalau meli. Kalian jangan lupa makan juga ya, kawan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker keluar. Jangan lupa pakai masker keluar ya.
tesnya udah apa? Udah skripsi. Belum. Kok belum? Saya ambil cuti dulu. Ambil cuti dulu. Oh, itu cuti dah sekarang. Begitu juga. Kapan cuti? Karena kerja itu. Iya. Januari baru masuk. Doain ya proposal. Iya. Doain ya proposal. Doain ya, tesnya proposal. Semoga lulus proposal. Amin. Amin. Tapi pasti ada revisi. Iya lah. Proposal tuh ya dikit revisinya. Tapi skripsi banyak alih. Iya. Kalau tulis lawan LTT. Tak masuk kuliah lagi nampak ya. Ngapain takut? Ini takut. Enggak apa-apa. Enggak lah. Ini enak kali. Karena perut lapar enak ini. Iya, belum sarapan. Iya, belum sarapan guys. Apa yang lagi panas? Video apa kok yang lagi panas-panas sekarang? Video yang lagi panas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sejak tapi gue, mungkin dia pemikiran Tasya sama aku guys. Udah enggak, udah aneh-aneh nih. Sama dengan netizen yang di TikTok. Maka sekarang diklarifikasi. Ya, klarifikasi kan sekarang. Jelas banget. Jadi kan, sama Ante itu. Makan nih di restoran, kafe. Pertama enggak mau ngonten. Terus karena ya udahlah ngonten aja kan nasi udah diacak-acak tuh. Udah diacak-acak enggak ngonten udah makan duluan. Udah ngonten. Ngonten kita berdoa lagi gitu. Dalam kontennya berdoa lagi. Nah, udah. Pas itu tantenya lewat. Udah lewat sih katanya dia udah nengok aku ada subscriber gitu. Dan nengok dari belakang. Dikira orang itu settingan karena tantenya kan dari belakang kan, dari belakang terus kok muncul sama samping, karena di samping aku tuh masih ada pintu lagi di kafe itu datangnya, dia cuci tangan ya, ini teleportasi iya, teleportasi gitu gitu ceritanya. Eh sampai keringatan apa mungkin? Sampai keringatan mak, tapi sama Tasya nggak keringatan. Ayolah. Nah, karena chemistry dapat mungkin. Iya. 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 Yaudah gak ada yang tahu ya. Iya, yaudah gak tahu ya. Mana tahu nanti aku yang di YouTuber, dia di selebgram kan. Ngamain ya. Iya ya, kan? Abis itu diperjodohkan. Follow Instagram Tasya ya. Instagramnya? Rian Natasya. 0708. 0708. Karena 07 tanggal lahir dia. 08 bulannya. Tahu aku kan? Iya. Baru kemarin. Apa? Septia. Halo, selamat datang Septia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan deh untuk Tasya ini. Selagi dia di sini, nanti di rumah dia lagi sibuk. Endorsean banyak deh. Yang mau endorse silahkan. Kapan-kapan kita makan rujak lah. Jadi untuk Tasya nggak ada liburnya dong. Dua kali sebulan. Dua kali sebulan? Ada apa aja tuh? Terserah mau ngambil kapan sih. Oh. Aku mau nanya nih, kenapa cewek tuh balas chat cowok singkat? Kalau panjang mau ngapain? Ya, kenapa juga chat singkat gitu? Kenapa? Alasannya? Kenapa ya? Males ngetik aja sih. Terus yang mau diomongin tuh the point aja, ngapain bertele-tele gitu. Apa? Terus singkat kali. Dia singkat kali guys. Dia singkat kali, juta kali. Misalnya kalau lagi chat, misalnya udah kenal, terus cuek. Tapi kalau udah ketemu, udah kenal, saya bisa jadi yang asik. Tapi kan kita udah kenal, udah ketemu. Iya udah kenal sih kan. Iya, tapi di chatnya cuek. Gitulah. Gitu lah. Asik aja kalau ngechat. Itu enggak asik ngechat, guys. Makanya kalian kalau melamar cewek itu jangan di-chat. Iya, guys. Katakan suka itu. Ungkapin rasa di-chat. Iya, jangan di-chat ya. Bawa langsung bunga.
Jadi Tasya ini adalah adik aku. Adik aku untuk saat ini. Oke. Okay. Ya, di kelas saat ini. Yang untuk saat ini kan? Nyam-nyam. Itu bisa kan? Iya. Habis? Enggak. Saya mau nambah lagi. Sebenarnya sejak bangun pagi itu kan tempat tidurnya karena nonton kan enggak pagi malas bangun pagi itu enggak apa nggak kita aja pagi-pagi karena sore kerja berarti bisa jam tiga ya. Masih bisa mau tuh 2 hari nggak upload video ya 2 hari nggak upload video ya. Itu halo kawan. Bukan ya? Apa itu? Tolong komentar, like, komen, dan subscribe juga yang baru datang dan komen. Biasanya kita mau ngerjain apa lagi sama Tasya? Atau ngerjain Tasya? Udah dikerjain. Kenapa itu? Takut. Kan kita kerjain. Kerja. Kerjain sama kerja. Beda. Kerja ini. Iya. Beda, beda itu beda. Yang kalau di TikTok jangan lupa kalian makan juga. Tapi sepi ya karena orang udah tidur nih. Karena semalam lagi semalam begadang. Iya kan? Kata. Kayak ini ya. Itu yang berat nervousnya, takut. Kalau ini kan nervousnya nggak takut. Takut sih, apa? Pertamanya. Pertamanya. Nanti aku diculik. Kalau aku diculik, aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Dan diculik. Diculik konten. Iya. Jadi aku nggak bisa ketemu siapa. Ini kan jadi konten kita kan? Ini konten lagi. Jangan lupa follow Instagramnya Riana Tasya 0708. Itu terakhir. Iya. Aku juga terakhir udah tulang enggak lagi. Alhamdulillah. Itulah konten kita yang enggak berfaedah hari ini ya. Ambil aja hikmahnya ya. Berikutnya mungkin ada faedahnya ya. Ya ada faedahnya. Jadi terus ditonton. Iya nonton. Eh, jangan lupa selalu bersyukur ya, kawan. Selalu harus. Jangan lupa selalu bersyukur. Oke, kawan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan juga follow Instagramnya Riana Tasya 0708 ya kalau ingin berteman sama Tasya, ini asik orangnya. Jangan lewat chat. Dia gak suka lewat chat. Jadi juga kita aja di YouTube ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya tadi? Gaya tadi ya.